Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hari Pratama Saputra dari kelas 8 cerdas. Nama saya Hadian Naila Autrabi Fasya dari kelas 8 cerdas. Kami calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP IT Al Yasmin masa bakti 2020-2021. Kami di sini ingin mengajak kalian untuk memilih kami sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP IT Al Yasmin. Visi kita adalah terbentuknya OSIS SMP IT Al Yasmin yang berkualitas, aktif, dan berprestasi dengan berlandaskan iman dan takwa. Misi kita adalah 1. Memperkuat rasa kekeluargaan antar siswa. 2. Menanamkan sikap disiplin kepada semua siswa. 3. Meningkatkan kesadaran siswa tentang kebersihan. 4. Mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa. 5. Memajukan prestasi sekolah di bidang keagamaan. 6. Melaksanakan kegiatan sosial. 7. Menjadikan OSIS SMP IT Al Yasmin sebagai wadah aspirasi siswa. Dan program kerja kita adalah 1. Mengadakan silaturahmi via online untuk mempererat rasa kekeluargaan. 2. Membantu guru melaksanakan BDR untuk mendisiplinkan siswa. 3. Mengadakan bakti sosial. 4. Mengadakan lomba akademik dan keagamaan secara daring. 5. Mengerjakan kerja bakti di sekolah ketika keadaan sudah menjadi normal kembali. Nah, itu dia visi, misi, dan program kerja kita. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali dan melakukan kegiatan-kegiatan yang seru pastinya. Bukan hanya sekedar janji yang kami ucapkan, tetapi jujur, berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab, itulah kami. Tidak perlu melakai slogan yang banyak, tidak perlu melakai kata-kata yang indah, namun yang kita buktikan hanya kerja, 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 pilih nomor urut 3, Diani, Fadia, dan Fahmi. Kami yakin kami pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.